بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Memang sini babe. Lawa tak kereta ni? Lawa kan? Aku yang paling teruja aku nak pegang ni. Masuk kereta ni tadi babe aku pegang babe. Ada plastik babe. Ni bukan kata tepek babe. Ni. Daripada Honda Malaysia babe. Ada lagi kod number 882LR. Sebelah pun ada lagi babe. Dia punya plastik babe. Bermakna kereta ni tidak sangat diguna pakai. Dan kereta ni nampak lawa. Sport rim yang diguna oleh CX5. Guna kupucuk lagi lawa. Wah, sabar. Slow. Di belakang anda, teman-teman rakan-rakan, adalah HR-V. Model facelift yang terkini yang membuatkan dia nampak lawa dan cun melecun bit. Ini dia, 2019 antara facelift yang terkini. Honda HR-V. Yang ni 1.8 model macam E. Tetapi dua kali tengok macam V pula, babe. Alamak, lawa, babe. Berapakah harga di belakang saya? Untuk mendapatkan kereta ni, mendapat tempat di hati teman-teman rakan-rakan di luar sana. Jom, promo-promo di belakang saya. Harga yang menarik teman-teman seantara melayang. Harga dulu. Ho. Adalah 78,000. 900 ni. 78,000. 900. Walau weh. Loan yang dibenarkan oleh bank kuning, bank merah dan bank biru adalah 85,000 bit. Namun, kita buat cukup rasa sahaja. 78,900 loannya bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah 960 bit. 960. Walau weh, mampu milik bit. Mampu milik. Jom kita tengok dulu kecantikan. Hey. Semua ada
harga kereta di belakang saya adalah Alza Advan. Harga adalah RM78,000. Sedangkan kau tambah lagi RM900, kau sudah memiliki kereta yang dikatakan ting-ting-ting-ting lawa, babe. Kereta ni kau kena tunggu lama, babe. 8 bulan, 9 bulan. Tunggu. Bulan tak timbul-timbul. HRV, features yang pertama, facelift yang terkini adalah comel, babe. Daripada design dia, kau tengok sini dah kerum, babe. Sini dah kerum. Lamban H dah besar. Lepas tu dia ada maskara kat sini, babe. Dia ada maskara ni, dia ada maskara. Wallawe, dia ada maskara kat situ, babe. Dengan LED. Oh, kalau nampaklah LED. Dan features yang kedua, sport rim dia, babe. 2019 Honda dah bangga dengan sport rim ni. Namun sekarang sport rim ni menjadi tiru. Dia jadi trend. Mazda CS5 yang baru tu, harga kau RM190,000. Yang kau pergi pakai sport rim HRV, kenapa? Kenapa? Bermakna sport rim ini dipandang anggun oleh mereka-mereka di luar sana. Nampak begitu lawa sehingga kau Mazda tiru-tiru dia. Mazda CX-5. Kau tengok, Bik. Kan? Ada lagi perbezaan-perbezaan dia, yang mana kalau korang tengok sport rim dia nampak macam sport rim Honda HR-V bersiar lama. Tapi ni besar, saiz dia 19 inci, eh, 19 inci. Dan Mazda CX-5 ni actually didatangkan dengan 5 varian daripada 2.0. Lepas tu dia ada 2.5 turbo paling atas. Yang ni adalah 2.5 turbo. Comel kan? Dia tiru lah tu. Dan features yang kedua, kereta ni SUV, nampaknya tinggi tetapi penggunaan minyak memang safe, babe. Memang safe. Dan features yang ketiga, kita tengok ke belakang, babe. Walawe, bonetnya luas, babe. Bonetnya cukup-cukup luas, secukup rasa, babe. Dan model ni adalah half leather, babe. Walawe, cukup memadai. Harganya RM78,900. Wow, bulanan tanpa bayar muka, bayar insurans saja RM960 saja. Wey. Sesungguhnya kereta ni, model macam ni, babe, HRV makin popular sebab satu, Malaysia sampai sekarang model yang ini terjual 120,000 unit, babe. Wow, 120,000 unit. Wow, itulah kehebatan yang ada kepada HRV. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji 2,800 ke atas. Serta EPF statement kepada 01234 0034. Sebelum tu, babe, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting-ting-ting-ting. Jangan lupa follow, like, share.